gergaji kayu radlu itu, Pak. Jangan pakai kayu pinus, Pak. Kalau kayu pinus enggak jadi. Kalau kayu pinus enggak jadi. Paling bagusnya Pak kayu semen sama randu. Kayu semen randu. Nah, ini. Ini sudah berumur berapa ini yang ini? 2 mingguan. Yang ini 2 minggu. Sudah hampir putih ya? Iya. Sudah hampir putih ke belakang. Ini juga sama 2 mingguan. Ini sama 1 kali, Pak. Oh, 1 kali steril? Iya. 1 kali steril. Sama ini. 1 paketnya? Iya. Ini nggak jadi. Kenapa kira-kira seperti itu? Kenapa nggak jadi? Nggak steril berarti? Oh, bolong. Dimakan ayam, Pak. Ini nggak ketemu, jadinya seperti ini, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Ya, hitam semua. Ini semua sama ini. Terus. Saya tak bisa, tak bisa ini. Ini sama ini 2 mingguan juga ini. Kalau yang sini ya, ini 2 mingguan ya. Iya. Nah, ini yang agak putih ini. Yang ini sudah 3 mingguan. Ini 3 minggu. Iya. Ini juga sama 3 minggu. Kapan mencopot? Kok ini sudah dicopot ini kan berarti kan iya, berapa hari? Kan sudah penuh, Pak. Sudah penuh, sudah putih. Iya, sudah punah putih. Semua. Baru karet yang di depan dicopot, dilepas iya. Ya. Oke. Ini karena sudah tumbuh. Ini terlalu cepat, Pak. Kenapa terlalu cepat? Melepas cincinnya terlalu cepat. Begini, dimakan cacing. Satu polybag itu akan panen berapa kali? Antara 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Ya. Berarti gini, ini misalkan ini sudah mau panen, ini saya ambil, ya. Itu nanti akan 4 kali. Iya. Kalau yang di belakang juga dibuka, lepas, dibuka sini. Itu bisa. Ini bisa tumbuh dari bisa sini. Tumbuh dari belakang juga. Iya. Jadi tumbuh belakang sama depan. Depan. Tapi sampean belum pernah nyoba. Sudah. Udah tak lepas. Oh, gitu. Yang di belakang. Itu setelah panen yang keberapa? Yang depan udah tumbuh. Lalu di sini tak sobek. Sampai disobek. Latar. Dibuang plastiknya. Udah di sini. Ini kebetulan belum panen ini ya. Ya udah, Pak, yang ini udah tumbuh ini. Enggak, yang sekarang ini loh yang sekarang. Kira-kira itu yang paling besar ini. Ya ini belum bisa ya. Diambil, Pak. Bisa diambil itu ya. Ya. Coba yang lihat. Ini udah bisa diambil. Nah, ini adalah penampakan jamur yang kira-kira umur berapa ini ya? Itu 3 harian, Pak. 4 enggak. Antara 3 hari. Dari yang kecil tadi, yang kayak gini. Berarti lengkap dari polybag itu setelah hari keberapa ini? 40 hari? Lebih katanya. Lebih? Iya. Lebih ya? Iya. Ini sebelumnya kan belum panen kan ya yang ini ya? Yang ini belum, Pak. Belum ya, baru kali ini kan ya besar ini. Kalau yang gini ini udah. Yang ini kayak gini, dimakan cacing. Bisa, tapi bisa tumbuh ini, Pak. Yang ini ada tumpu yang datang ya mungkin, Pak. Oh, bukan yang ini. Mana tadi ya? Sing sampean bolong itu. Enggak, mana? Tumpu sendiri. Oh, tumpu sendiri belakangnya. Iya, sobek sendiri, Pak. Mungkin yang ini, Pak. Tadi nah, di sini ya. Oh ini tumbuh sendiri di belakang dari belakang. Ini karena yang belakang sobek. Hmm. Akhirnya tumbuh yang di belakang.
Kalau ini sudah tumbuh, di belakang, kalau di belakang disobek, tumbuhnya kedua itu kadang yang kecil. Sini juga tumbuh, yang sini juga tumbuh, Pak. Juga sama, sama besar. Sama besarnya? Iya. Yang kayak gini 2 hari udah bisa dipanen. Ini bukan jamur tiram ya? Jamur tiram. Oh sama, jamur tiram. Iya. 2 hari lagi maksudnya? Iya. Ya kalau jamur kuping juga sama Pak. Pembibitannya sama seperti. Cara tadi. Pembibitannya iya. Sama. Iya. Ini total ada berapa bag ini? Kalau nggak salah lebih 600. 600-an ya? Iya. 600-an bag ya? Oke. Tempatnya minim, Pak. Oh, iya. Terbesar lagi. Oke, Pak. Yang ini, Pak. Tutupnya. Oh, iya. Tutupnya. Ini plastiknya. Ada juga, ada yang plastik khusus buat develop juga ada. Ini kan cincinnya, Pak. Cincin. Oh, istilahnya cincin. Ini cincinnya. Rp100. Belinya di toko apa ini? Biasanya di pertanian. Budidaya jamur, Pak. Budidaya jamur. Oh. Khusus memang ya. Iya. Ini cincin. Ini plastiknya, plastik bag.